guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman Sufi Am Haras. Kita ada ramai ni. Hari ni kita akan buat satu benda yang lebih lain daripada yang kita pernah buat sebelum ni. Tak pernah kita buat. Which is, hari ni kita akan habiskan semua duit kita dekat arcade. Jadi kita akan pergi arcade, kita akan keluarkan semua duit dalam wallet ni. Okay, jadi saya ada banyak duit hari ni. Jadi kita akan pergi. Tumpah. Kita akan pergi arcade sekarang. Kita akan main semua game. Kita akan main sampai hancur arcade tu. Dan saya harap kita tak kena halau hari ni. Kalau kita kena halau, kita akan pergi ke arcade lain. Pergi Genting tu guys. Kalau dia halau, patah pun Genting. Kita pergi arcade Genting. Arcade yang dekat tu, yang kalau ke arcade kalau menang dapat duit tu. Bukan. Kasino lah. Kasino tu. Ah. Jom. Mari. Hello guys. Sebelum video ini diteruskan, saya nak shout out sikit kepada sponsor kita pada hari ini. MapleStory M merupakan satu game open world MMORPG yang korang boleh main di mana? Di iOS boleh, di Android pun boleh. Tetapi hari ini saya nak bagi tahu korang satu benda yang menarik. So let's go. Pertama, pada 28 Julai ini MapleStory M akan keluarkan update terbaru sempena 4th anniversary. Dalam update ini, korang semua boleh enjoy bermain dan dapatkan reward yang banyak. Terutamanya orang yang baru nak join. Kedua, ada karakter yang baru diperkenalkan yang diberi nama Kinesis. Akan ada 3 event yang besar yang akan membuatkan korang semua syok untuk bermain game MapleStory M. 3 mission yang saya cakapkan tadi tu merupakan on time reward, level up burning event dan juga growth support mission. Disebabkan 4th anniversary, diorang kasi satu benda yang menarik. Di mana diorang kasi korang untuk tour dalam Maple City. Benda ni baru tau, benda ni baru. Akan ada tour guide macam korang jalan-jalan ke overseas tu. Tapi ini NPC yang akan membawa korang ke pelbagai tempat seperti aquarium, video arcade, firework festival dan banyak lagi. Waktu korang tengah berjalan-jalan-jalan tu kan, akan ada board game dan juga mini game yang korang boleh main. Dan korang akan dapat XP daripada tu. Keempat, korang semua gunakan kod 4th anniversary. Ini yang saya tulis ni. Untuk dapatkan reward seperti auto battle charge tiket selama 30 minit. 4 diorang akan bagi. Rate XP increase tiket sebanyak 4 tiket. Fever buff charge tiket 4 juga diorang nak bagi. Banyak kan? Dan semua kod ni korang boleh gunakan daripada 28 Julai hingga 31 Oktober. Apa korang tunggu lagi? Let's go korang. Saya bermain game MapleStory M. Kita enjoy bersama-sama. Alright guys, jadi sekarang kita dah sampai ke arcade yang kita nak main. Okay, jadi arcade tu kat belakang ni. Jadi ini adalah saya punya orang yang akan main. Kita akan berlawan macam-macam benda. Tapi sekarang ni start kita kena top up dulu duit. Mana kat tadi? Okay, sekarang kita akan top up duit dalam ni. Sophie, Kalah. Kita dah top up 300. Kita akan main, kita akan habiskan duit dekat dalam arcade ni. Itu kita akan main benda ni. Bagi kita akan main benda tu. Ketuk sekali ni. Macam tak senggol lah. Takut kau. Tengok kan?
senang sangat. So, nak teruskan ke? Tak berhenti, nak rematch eh? Dia rematch? Dia gelakkan aku, guys! Kau siapa sekejap? Budak kau apa ni? Buka lah cepat! Nyata Sufi power kat sini. Tapi kita dah penat lah. Macam nak main benda ni? Aku rasa dia macam tekan-tekan. Tapi kalau kau menang, kau dapat bola. Bola apa? Rasa kau boleh pilih bola kau. Okay, ni macam nak main ni? Ini aku tu tolak. Okay. Dapat satu. Saja je, Fi. Bola, guys. Bola kecil. Kena be. Kena be. Okay. Alright. Kena. Belum ini. Bola. Wih, banyak. Siap, banyak. Banyak, Mat. Banyak, wih. Ay, susah lah. Semua aku power. Uish. Banyak, ya. Syafiq satu. Aku empat. Aras. Tengok. Banyak. Ha. Wih. Lama. Lama sikit. Lagi. Wah. Kau tengok ni. Tak dapat itik, boya. Jatuh. Kena skip. Kena. Kenapa? Apa jadi? Kena skip. Memang bab. Bayar dulu. RM13, guys. Mari. Oh, balance. Please start your game outside booth. Mana kena keluar balik. Mari. Okay, apa ni? Background. View. Kena. Eh, inilah sini. Lagu. Ini pandang game bro. Okay, touch the screen to begin. Woi, bapa ni ada. Ini apa ni? Kena. Woi, macam bapa dia. Kawaii. Lagi. Buka emas. Buka macam apa? Tengok. Ni gang nak kena ni. Ha, aku dah geram dengan dia ni. Kan ada gang. Ha, nasib baik boleh beli. Kalau tak boleh beli, ingat kau buka ni. Baik dia tak dengar. Aku dapat dia ni. Aku rasa dia boleh kelepet. Aku segan tengok. Dia satu. Dia tu. Weh, aku rasa kau simpan ni. Aku simpan ni. Ni kalau anak aku tengok ni, tak malu. Sama tu bapak ni. Jadi guys. Eh, aku macam ambil gambar kelas. Bukan. Jadi guys, kita akan saya akan lawan Haras. Tak ada bercakap eh. Main basketball. Dia memang pandai basketball. Saya memang lagi power dari dia. Sebab saya tak pernah main. Kita lawan. Let's go, guys. Jom, let's go. Boyo. Cepatlah bola ni pun. Guys, malas je. Ha.
masuk, tak masuk. Tak masuk. Okay guys, berpeluh. Dia pun berkicap juga. Tapi berkicap tak berkicap akan cerita. Ni guys. Eh, by the way, baru masuk. Dia pergi makan tadi. Bagi. Saya ni macam bapak-bapak. Anak nak main, tap. Swipe dekat bapak. Bapak, bapak, bapak tak kisah. Bapa banyak duit? Cukup lagi duit ke? Barang pagi lah. Ada lagi duit. Ni apa benda ni? Ni Watashi Ino. My dad is a GTR! I have an Xbox PlayStation and I can even play it anytime. GTR merah! Buat basket, my dad is a GTR. My dad is a GTR! Jam, kau ke? Lantai kau ni. Aku tak situ kan? Aku tak situ. Eh, apa ni? Jadi guys, kami dah top up lagi duit dalam ni. Dan kita akan main lagi. Tapi kali ni kita main budak-budak budak punya. Tadi kita main dewasa, something like that. Tapi kita cuba main budak-budak punya. Ni, salah satu budak-budak yang kita ada. Jadi ni korang tahu ni macam mana main. Kita kena ketuk bila nampak Sufi kat dalam ni. Oh bukan ni. Satu pun tak kena. Mana tak keluar? Nampak aku kuat sangat guys. Tak bergerak. Takkan tu je. Sampai situ je. Takkan sampai di situ saja. Woi, keluar. Hei. Oi. Odeh. Abang ni kita lawan lah, Fik. Oh, ya. Dia lawan lah. Abang ni dia tak nak keluar. Keluar lah gila. Dia sekat, dia sekat. Apa je tu? Wek. 20, tapi kosong. Ni entrance semua yang gila. Aku entrance semua. Apa yang masuk main kali tu tadi? Apa tak kira? Be intelligent. Kau tengok guys, punya banyak itik masuk dalam tu guys. Satu pun tak kira. Agak-agak lah kosong. Tengok budak tu lagi pandai main. Tak apa guys. Intelligent. Aduh. Dah dua game aku pergi. Bayar tapi tak dapat apa-apa. Boleh dah start eh? Oh yo. Tak nampak guys screen dia. Susah juga satu guys. Bukan sampai putih. Dua kaki main. Satu mak.
satu boroi dari SMA Nasdira itu Naimia. Alphard. Kita dah main hampir ke semua game except for benda-benda yang macam ada unsur-unsur perjudian ni, kita tak main lah. Kita main benda-benda yang halal je, haram tak main. Tapi, maybe. Apapun, thank you so much for watching. Kita akan jumpa lagi dalam next video. Thank you so much, editor, videographer, Sufi, for joining us today. So, kita akan jumpa lagi dalam next video, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Peace.